Hai semua, selamat datang pada episode baru Warriors Growing Mashup Challenge Season 2. Saya Adul bersama artis-artis kita hari ini, iaitu saya Ain, saya Eva, dan saya Ella. Kembali kepada artis. Hari ini dia tak ada di host semata dah. Dan topik kita hari ni lagi satu topik yang korang banyak juga minta. Wah, rasanya season ni memang kita buat topik-topik yang memang banyak diminta je lah kan. Baguslah. Dia punya cadangan banyak best-best. Takkanlah kita nak tolak kan? Tengok topik hari ni punya pun rasa macam, oi, interesting lah, nak join lah. So korang semua topik pun best. Betul. Tak tahu nak masuk mana satu. Itulah masalah ye. Sebab tu Ain masuk semua. Itulah. Sama hal over ni. Semoga anda tak bosan lah. Takkannya bosannya. Macam gitu. Apa topik hari ni ya? Topik hari ni ialah Agent Ali mashup dengan villain. Villain stop tu. So basically apa yang kita orang buat ialah kita orang akan reimagine Agent Ali punya watak sebagai orang jahat. Sudah jahat. Dah jadi jahat lah. So, rasanya macam excited gila nak start ni. So, apa kata kalau kita start dulu dengan artis pertama kita, Ain. Let's start 3, 2, 1. Let's go. So basically macam ini memang terus go lah. Tak tahu kan macam dalam kepala okay. Nak pergi siapa dah buka kamera, dah tekan record. Kita terus macam pergi kot. Buat apa? So macam explore idea ni. Yang dua tadi sketch tu memang explore idea. Macam bos ni bosan lah. Macam boleh kot. Macam lepas tu tiba pula macam macam jadi terbesar pula budak ni kan. Budak jahat kena lah besar, takkan budak kecil jahat lah. Aku boleh pukul lah budak tu. Lepas tu, tu lah macam aku ingat lupa dia baju Rudy. Lepas tu aku malah nak rasa, so aku buat baju baru untuk dia. So bila orang jahat dia buat baru terus. Itu dia tu. Dia macam tak ada apa restriction lah kita nak buat plan. So setiap villain kan perlu ada quote kan. Macam apa tu mental dekat belakang tu, confirm lah aku nak lukis untuk Rudy. Kalau villain tu mesti ada baju dia macam gah sikit kan. Dia ada satu quote sikit ni kan. Ada satu quote aku baca ni, dia cakap, if sexy, why hot? If bad, why hot? Kan? Dia kenapa? Kalau tu baik, tak boleh ke dia hot? Saya sebagai fellow peminat villain pun bad, why hot? Jijik. Sama le. Itulah pasal. Ya, tu so basically macam bila yang tu dia keluarkan vibe jahat dia tau. Walaupun dia macam aku bila dah siap, saya macam tak ada dah nampak jahat mana budak ni. Cuma nampak besar je. Betul. So tapi buat dia nampak macam-macam jahat sikit lah. Budak ni memang muka natural jahat, so tak boleh nak buat apa lah. Tak payah effort pun. Ya, dia effortless lah.
Dia cakap tak ada effort. Dia macam tak ada effort yang macam nak buat dia kau-kau jahat gila lah. Macam tu. So, dia macam, contoh dia datang, kalau lah macam Jin nak ambil budak ni kan, cik wah. Contohnya macam, Jin, awak apa jahat, jadi mari ikut saya kan. Dia pun setuju. Dia pun, gila kalau Jin minta aku pun join. Alamak, mana dia tolak kan? Gaji ada Jenny, ada DOS, mana dia tolak? Betul lah, DOS kan? Comel sangat lah diorang. So, mesti ingat kan awalnya macam, bila-bila aku kena lukis karakter tak jahat kan ni lah. Ya, nak lukis Jenny lah, macam macam bosan lah Jenny, dia dah jahat. So, kita macam buat orang lain pula jahat. Orang lain juga lah. Kalau jahat je jahat, saya dah bosan lah. Lepas kita buat ni kan. So, lupa je aku memang betul lah. Lupa ni budak baik dia jahat. So, okay. Boleh je kalau nak buat villain. Tapi dia lagi menarik. Kan cakap lah, dia lagi menarik kalau kita buat budak baik dia jahat. Macam tu kan. Macam Rudy ni, dia tak adalah jahat. Tapi dia macam terkeliru, cewa. Terkeliru. Bawa ajak dia ke jalan yang benar. Orang baik yang tersakiti. Betul. Bukan memang dia tersakiti. Itu leh. Fikir balik kan macam ni. Macam sedangkan Jin sendiri pun melukakan hati dia. Alamak. Kalau lah macam Jin tak sakit dia, mestilah dia follow punya. Betul-betul. Kan? Lepas tu dia akan jadi macam ni. Dia bawa jagaan Jenny jadi jahat. Siwa. Bawa jagaan. Okay. Aku rasa macam fan artis dengan fan writer semua macam tengah. Kalau Uno ambil Rudy jadi bawah dia. Tak sama apa yang korang pula nak buat nanti. Makan. Apa lagi yang akan dia jahat lepas ni? Ini aku punya yang special, apa yang macam obvious nampak macam potential dia boleh jadi jahat atau jadi baik, tapi macam final route dia jadi baik. So untuk orang aku tak tahu lah kan, korang punya mesti lagi power ni. Tapi okay, aku tak explain langsung proses aku lukis yang ni. So basically yang ni macam paling simple. Dah tu dah paling simple gila. Macam apa, untuk in term of ideation dengan apa-apa semua, macam bagi aku apa, aku dah burn out lah. Aku dah tahu nak buat apa fikir. Lagi-lagi kalau lelaki tu tak boleh dah detail sangat. Pak muka ni nampak macam perempuan sangat. Betul. Itulah macam, so aku terpaksa fokus kat baju dia. Kat baju pun tak boleh nak soft sangat, nanti kan nampak lembut kan. Aku pun macam biasa pakai tini aku macam okay inking, lepas tu fill in colour, lepas tu just bow shading. And then yang ni je lah, just tambah-tambah dengan lighting apa semua. Untuk apa, lighting pun macam biasa pakai overlay. Kadang-kadang kalau macam untuk certain part yang perlukan highlight, aku pakai screen layer. Okay. Nampak macam terus sikit lah. Lepas tu okay, Dah siap depan ni. Allah belakang, soalnya belakang. Lepas tu aku macam okay, boleh kot gigi sikit kot. Gigi sikit. Okay lah, pakai airbrush je. Lepas tu aku macam teringat yang episod Syabah. Aku tak tahu kenapa episod tu macam strong gila dekat dalam aku punya kepala. Maybe sebab ada Jenny, ada Karya, lepas tu kita ada Hok Rudy. Tak tahu, episode tu aku favorite gila. Dia macam kalau bila dapat jumpa orang jahat macam, oh my god, Jenny is bad. Macam tu kan. So aku macam, aku nak pakai balik. So aku macam bayangkan Rudy join juga time tu. Rasanya pun ada ramai juga yang suka Jenny punya karakter. Itulah pasal Jenny kot. Macam dia macam baik, tapi dah jahat pun jadi baik. Bukan baik dah. Ini macam dia punya soft spoken yang macam watak yang menarik. Dia macam pada orang dia pun
cakap macam tu. Tapi macam karakteristik dia macam dah aku cakap baik lagi. Aku macam geram apa dia ni. Tapi part yang aku suka lah pasal dia ni kan. So, macam awak perlu macam ni, macam ni, macam ni. Aku tak boleh, aku tak suka gila dengan dia ni. Lepas tu walaupun dia jahat, dia macam karakteristik. Bukan orang jahat biasa. Bukan macam oh dia terus dia terus cakap tentu lah. Betul dia gangster lah. Betul-betul. Macam rasa-rasa dia nice. Lepas tu itu lah. So macam bila episod tu terlampau dekat main aku. So macam waduh itu Eva sangat excited. Tu apa? Ya macam tu ada dukung pun kat situ. Yang part last tu baru aku macam kenapa dia nampak macam budak baik kan. Sebab sepanjang aku lukis ni aku dah memang mindless gila lah. Macam okay aku dah colour okay. Oh okay lepas aku lukis background macam ni kan. Lepas tu macam budak nampak macam budak dia apa, budak agent yang dewasa je pun. Macam okay kita tambah parut sikit lah. Macam kan. Itulah kan, bapa angkat sayangnya kan. So, dia nak tidur sikit lah. Yo, scars are sexy man. Itu dia budak konsep lah. Haa, konsep dia kalau budak-budak jahat semua tak scar dah settle lah. Kan? Eh, betul? Part of it lah. Sebab tu kata macam, aku tak payah lukis dia jahat-jahat pun. Tapi dia letak scar ni. Okay, jahat dia dah nampak ganas kan. Tipe. So untuk aku punya progress simple je kali ni. Lepas tu alamak aku baru perasan ada few part aku tak touch up. Alamak. Oh ada je lah on screen. Tak aku tak touch up ni. Aku memang betul-betul dah hantar. Lepas tu macam bila tengok sekarang baru ya Allah. Ya Allah dapat tak? Okay. Aku cakap, tak apa lah kita pejamkan mata eh. Semua ni. Apa yang dah tak air ni ya. Dia macam biasalah artis kan. Bila dah post, bila dah pasal semua baru perasan. Bila pasal, semua orang kata macam oh alamak dah siap, oh part ni salah. Tapi macam biasalah aku tutup mata lantak. Tak ada orang mention ni ya. So aku punya dah siap macam dia. Yeay, lawa. Dia nampak macam ready for action punya style. Yes. Dia macam ha 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 kau tunggu aku cik. Lama kalau tak jumpa Ali. Kau pun nak masuk numerous. Jangan macam tu. Betul actually. Kita dah macam macam aku kata tadi. If bad why 60? Ha kan kau berlaku nak bad why hot. Ha why hot aku pun nak masuk. Jadi mana tahu kita pun jadi hot. Ha. Why be good when you can be sexy? Yes. So tu je lah. Okay, aku tak tahu kenapa macam okay biasa lah kalau macam gila kan semua karakter akan dia nampak jahat. Patut aku letak lighting yang macam dia savior tau. Nampak macam hai aku datang hero kan mesti datang last kan. Aku rasa dia macam vibe macam tu. Uish. Dia macam that important weapon lah, the last weapon ke macam mana? Macam selalu kan apa hero mana dia tahu awal dia macam aku keluar paling last lah spotlight kat dia kan. Semua marah aku kenapa tak datang tolong ni. So aku tahu lighting dia jadi nampak macam budak hero lah. Tapi tak apa kita ignorekan saja. So let's go. Kita ignorekan dan teruskan ke artis seterusnya. Let's go. Ada. Oh my god. Mention sendiri. Ada dah sedia. Okay. Okay Aida teruskan. Alright. So kita start dulu lah. So macam biasa lah. Semua orang start dengan sketch. Wah ni ayat orang. Wow. Siapa ni? Seperti yeah, biasa kita akan start dengan sketch yang macam ambitious. Ambitious. Alah madam. Jangan sangat pun sebab ni awal-awal ni pun exploration je. Aku pun tak tahu apa yang aku tengah buat. Sambil lukis, sambil fikir. Buat Ali ke? Ya boy. Oh. Ooh,
lawa baju dia. Sebab aku rasa macam apa lagi yang lebih menarik daripada hero tu sendiri jadi villain. Yes. Betul? Oh my god, I'm rooting for this. Sorry lah, dia macam sangat influenced by Eren Yeager. Hero tu dia jadi villain. Eren. Aku baru tengok balik. Sasageo. Yeah, welcome. Tapi actually macam ya, walaupun the movie pun apa dah memang canon pun Ali jadi jahat walaupun sekejap, tapi kita je sesat sekejap je. Sekejap dia pun tu sekolah untuk bagi aku rasa macam nyam. But it is food. So basically kita boleh gunakan yang tu untuk buat dia jadi jahat yang betul-betul ke. Cihi. Yang bagus Ali jadi jahat. Kan? Kan dia nak jahat Ali. Lepas tu Ali nak datang ni. Nanti Alisha datang dia. Kau merepek ni Ali. Aku bangun sekarang, aku bangun. Sedar. Sekolah dah siap belum? Nak jadi jahat ke sekolah tak siap, cik. Bayar Alisha dekat sekolah tu. KP dari sekolah. So sekarang ni aku just tengah betulkan sketch je. Sebab lately aku dah tukar proses drawing aku, which is aku sebenarnya sekarang outline dekat sketch je terus. Tapi sebab ni untuk drawing mashup, so aku fikir macam aku nak buat outline yang bersih sikit lah. So aku mesti macam kau daripada sketch tu kau create out, clean up lepas tu dah terjadi final lah. Aku sekarang dah buat macam tu sebab kau tahu suka misalkan diri. Rasa dia sebenarnya yang tu macam lagi senang lah. Dia tak adalah susah gila minat. Lepas pada colour tu, yang sekadar kasar-kasar tu dah tak nampak di mata. So macam kita ignore saja. Tentu lah. Aku tengah cuma nak try buat macam style painting tu. Tapi masih tak boleh lagi. So tak apa. Kulang kali lah. Untuk enrollment makeup tu, kita buat night bersih sikit. Siapa? Ada apa season depan pula? Kau try baru tu. Kalau ada nanti apa ni? Tahu, kita tahu, kita tengok macam mana. Mana tahu. Tengoklah macam mana. Kalau ramai minta, kita mungkin akan buat lagi. Mana tahu. Betul. So bagilah idea yang best-best. Betul. Simpan idea yang best korang tu. So sekarang ni masih tengah proses outline lagi. Aku pilih post ni sebab post ni best. Dia tak ada. Dia memang nampak Lakuza weh. Dia tak ada thought process. Thought process behind it is it looks good, it looks hot dah. That's the most important. The only reason tak penting, tak penting nampak macam jahat je, jadi oh looks good, also good. Betul? Macam yang Kai pernah cakap lah kan. Apa tu, as long as dia nampak, dia nampak cantik dah, tak perlu fikir pun. Betul? Tak payah fikir. Kita lukis saja. Nak nampak macam hitman lah, okey tu. Kira okey lah kan, korang boleh tu lah. So basically apa yang aku buat ni is Ali as Mafia sebenarnya. Aku nampak sebab dia memang nampak macam vibe Yakuza Mafia kan. Macam mata dia, wow. Itu aku inspired daripada trend sekarang yang buat eyelash macam tu. Aku untuk perempuan aku tak buat sebab aku tak biasa lagi. Aku tengok apa tu. Aku tengok tutorial aku tengok. Meh gigih suara mati. Tapi selagi tak tahu nampak cantik ke tengok tutorial. Betul? You learn something. Sebab aku buat lepas tu aku frust. Kenapa tak jadi ni? Kenapa tak cantik? Eh tapi jadi ya. Cuma dia macam kena ada certain angle lah. Macam bagi aku, mana yang aku perhati lah. Dia macam ada certain angle mata yang bolehkan nampak dia cantik. Kalau betul. Macam aku, tiap kali nak buat kan. Macam bila dia panik, ya aku pun jadi lukis mata yang besar-besar. Lepas tu macam, takkan aku nak lukis bulu mata daripada apa bawah ke atas kan. Macam pelik sikit kan. Tapi kena try error lah. Macam bagi aku pun aku macam, ada setempat, ya Allah kenapa tak jadi kan.
Lepas tu lah, okay, kita letak kat sini, lepas kita letak kat sini, lepas tak jadi, kita tukar tempat lain. Betul lah. Betul. Nah, tu lah, dia punya benda lah cantik, tapi tu lah, masing-masing ada rasa so, macam ah, tu lah area. Buat artwork pun basically memang just kan error sampai kau puas hati je. Iya benar. Dan lagi kalau macam oh kita cantik so kita yang tiru. Kalau orang tu tak ajar lagi lah banyak try error. Betul. Kita just tenung lah lagi 1 3 4 jam. Tenung macam kena kau orang buat ni. Betul. <What's> fresh. Oh, yeah. Biasanya tu lah kalau pergi dekat Twitter apa kan, bila orang post awal kan, aku akan buka, aku akan save, kemudian buka zoom, zoom in, zoom out macam buat ni. Lepas tu tengok, jadi apa dia pakai ni? Mata biru. Mata biru sebab Ali override is my favorite Ali. Ah, yes. Yeah, mata biru siapa tak suka. Dia nampak sangat cool dan badass. Dia tak pakai iris lagi. Sekarang pakai contact lens je. Ha. Oh. Dia buat. Dia dah maju kot. Yes. Apa baru lah iris ni? Orang pun dah buat lipstick lah. Buat contact lens. Wish. Awak lah brush tu? Sekarang ni aku tengah buat shading. Brush ni aku pakai SU cream pencil lah yang aku recommend tu. Oh, aku suka dia ni. Yang brush ni sebab dia boleh guna untuk painting, dia boleh guna untuk sketching. Betul. Boleh untuk line art. Aku pakai pen ni untuk line art kot. Pen aku actually gunakan pen ni for the whole artwork. Dari daripada outline sampai ke painting. Sebab dia punya rasa cantik gila. Bukan macam cantik gila lah, tapi dia macam dia punya tekstur dia bila saiz besar macam cantik, apa macam nampak textured gila. Lepas tu bila halus, dia tak nampak macam ni tau. Lagi pula aku pula memang jenis suka light art tebal. Memang happy lah. Basically dia best lah sepakai. Dia nak best lah. Uish. Oh look at that. Oh my god. Merah sebab baru nampak badass. Yeah boy. Hey! Dah keluar dah. Wow. Weh. Ni nak tanggal glove ke nak pakai glove ni? Ni nak betulkan glove ni. Tak cukup darah, kena betulkan. Apa lagi masa seterusnya? Jadi ya boy. Lepas tu, korang nampak lah aku tengah cari. Aku lukis tu dulu sebab aku lupa tau yang aku ada brush blood stain tu. So aku macam lukis. Download eh? SPSM lah. Ya, aku lah kan. Sebab aku macam bila apa tu? Yang download punya black spectrum ni aku tak biasa sebab nampak macam satu terlampau detail, macam nak kena susun-susun sikit lah. Dia macam betul-betul macam kena fix sikit. So aku macam aku malas. Macam paling tidak aku akan selalu pakai apa tu Regis punya brush pada apa tu konsep. Dia ada brush, nama dia brush konsep lah. Lepas tu yang tu aku just memang dah texture dia memang nampak soft gila. Kalau tengok aku punya layar yang hitam putih tu, yang pernah aku putih stand art sebelum ni, aku memang pakai yang tu je untuk background dia. Memang pada zoom out dia nampak texture kan. Macam aku tekan sikit je dia punya texture dah cantik lah. So itu ya aku macam selalu aku pakai yang tu lah kan. Macam adjust sikit, lepas tu tambah ni kan. So tu macam yang ini cantik lah. Tapi kalau sekarang aku tak biasa. Asal rendang. Jangan lupa nak lapar ni. Alamak.
Tak lama lagi. So tadi macam kalau korang ada nampak macam tiba-tiba skrin tu penuh dengan color-color kan. Aku nampak tadi apa hari tiba semua jadi hitam, kejap jadi biru, kejap hijau. Itu sebenarnya pakai function gradient map untuk bagi dia nampak macam harmoni color dia. Dia macam filter, lepas tu kena apa tu, kena adjust dia kan, sebab kau tak strong gila. Dia punya tanda. Sebab aku sekarang memang buat macam tu. Kalau aku color, lepas tu aku letak gradient map, adjust. So warna dia akan nampak harmonious lah. Kira finish filter macam tu. Sebab aku suka pada color sekarang ni, dia nampak macam ada apa tu, smooth transition lah. Dia macam, aku tak tahu, dia nampak ada mood yang bukan nostalgia. Dia macam nampak soft sikit. Sebab tadi kan kau nampak dia stepik color, dia gelap-gelap kan. Lepas tu, lepas tu letak filter baju, nampak lawa tu. Terima kasih. Baju tu banyak kali sebenarnya aku tanya. Aku macam, macam mana lah baju ni? Ini je. Tanya-tanya pun nampak cantik tu. Tahu tak apa. Ini lawa-lawa. Aku actually bangga dengan ni. Walaupun aku kena bangga dengan setiap art yang kau lukis. Yeah, boy. Sebab ini adalah effort. Achievement. Actually, tak boleh lagi pakai gradient map. Saya tak berani. Sebab benda tu sebenarnya sangat best. Especially kalau buat hitam putih. Tapi Iba kena download CSP dulu. I wish. Again, ni bukan sponsor post. Kita orang dah sangat suka CSP. Betul, sebab banyak function. Tapi inilah antara dia tadi. Macam boleh guna filter. Dia bukan filter yang macam painting filter ataupun macam dekat Photoshop kan dia ada filter yang macam buat ni jadi painting, jadi mosaic, lepas tu jadi glass painting. Tak, kita tidak. Tapi yang ni dia memang apa untuk edit gambar pun boleh juga pakai filter tu. Selalu juga aku jumpa orang pakai untuk edit gambar. Betul. Nampak lawa. So, kena tak raja. Nanti kita boleh racun dia. Tengok housemate pun semua pakai CSP ni je lah mak. I gegam je tengok. Mana boleh kalah. Dah percaya diracun tu. On the way. Tambah tapi tak apa. Tapi untuk masa sekarang kita racun penonton pula dengan Eva punya awak. Kita punya Alright, ready? Let's go. Ni waktu ni macam tak tahu nak buat apa dah ya. Macam tak apalah, what if kita pilih Zaz sebab dia pun diam. Macam lepas tahu kalau dia jahat. Design dia yang collar tinggi tu macam apa ditutup kat bawah tu je. Teori sendiri kan. Wow, tengah makan biskut dalam. Dia masih jalan dia tengah nyam. Sebab tu mula dia tak boleh cakap. Yes. So, ada fans. Oh my god. Dia dah lah macam ala-ala Korea sikit dia ni. Itu mahal tu. Dia favorite boy. Betul. Cuma sekarang ni tengah sebab agak lemak, still agak lemak lagi bahagian anatomy sebenarnya. Tapi bantai lah. Bantai je. Ni dah power sangat ni. Ridu sampai menjadi je. Ni tak tahu kali keberapa punya ridu. So high collar. Saya terfikir, what if collar dia terbuka and nampak apa isi dalam dia. Tapi tak kat dia lah. Tak kat tu je. Dia tak buka habis. Collar je, buka baju kan. Macam-macam. Collar dia dah. Tapi cuma waktu ni memang tahap yang tak tahu nak buat apa. So macam buat half body. Half body ke basah? Basah. Buat sini. Dah siap. Belum. Tak buka kepala lah.
apa tu sebelum ni macam tak tahu tau, actually lighting is part of the very important thing to tell a story. So macam bila dah start kerja kat awal, tiba lah. So selit sikit lah eh, nama Abang Amar kat sini, kudos to you. Dia yang cakap macam kena belajar lighting apa semua, because even though your drawing is not that tak telling banyak sangat, but with the lighting nanti dia akan cerita banyak benda. Faham yes. Tak? So macam tak apalah buat Zaz dalam gelap, lepas tu ada lighting yang nampak dia evil. Cukup. Betul je lah. Actually betul juga, sebab tu aku punya tadi tak nampak jahat sebab lighting dia sangat baik. Betul. Heroic. Yang kau punya tu itu sebagai senjata terakhir Uno. Sebab itu lagi biar dia hero kepada villain-villain yang lain. Tapi betul juga macam apa, sebab dengan lighting dia nampak apa mood dia tu kan. Mm-hmm. Aku feel lah about lighting power lah. Tapi belajar dengan Amar tu semua mesti power macam cik kak kita ni lah kan. Jauh lagi. Sumpah jauh lagi. So, tak apa. Mesti belajar. Kita semua belajar. Terus okay. Nampak dekat apa lighting dia ni macam kalau reveal kat mata tak nampak, macam tak best lah. So revealing kat bahagian yang tertutup tu. Bagi fokus kat situ. Bagi fokus kat situ macam nampak ni aku ditaring. Macam come on, scar man, scar is sexy. Hashtag scar is sexy. So lepas tu macam menarik. Dapat idea je, menarik kan kalau buat mata dia macam luminous in the dark ke apa kan. Macam kucing. Macam extra evil kan. Extra evil. Macam tu je lah. Nampak dia macam vampire je. Allah sombongnya. Macam bad? It's bad. Why hot? It's bad, why hot? Yes. Aku rasa macam itu foto kita episode ni. It's bad, why hot? Sebab semua villain Panachi. Kalau sesiapa yang buat fan art, post dekat IG ke apa, jangan lupa hashtag dia. Jangan lupa dia. Itu kita orang basically episode ni je simping je. Kantor ya. Bukan kita semua macam tu ke? Buat benda yang macam kacak-kacak sikit. Padahal dia jahat tu. Tapi macam mana? Dia pihak. Kan? Undercover. Hari ni kita go macam terbuka. Lagi-lagi dah tengah puasa ni. Tak apa kita puasa gitu. Bukan puasa gitulah maksudnya. Maksudnya macam kita simpan gitu je, bukannya over. Promise. Kenapa headphone dia pecah? Ada kesan-kesan calar mungkin. Terfikir macam what if dia actually berlawan dengan budak-budak mata ke apa kan, sebab dia he's the traitor. This is not spoiler it's just my own theory. Yes, kita sebab ada nampak juga apa fan art dekat IG kan, macam what if Zaz is like the villain, kenapa dia senyap, kenapa dia punya fikiran ni macam nak join in lah. Sebab rasa teori tu interesting. Betul. Sebab dia yang macam agak less screen time. Ya. Tapi seorang dia yang tak ada voice actor. Senang kerja. Dia cakap Zaz nak buat apa Tak payahlah. Duduk je buat jahat. Tak payah buat apa lah. Duduk je awak jadi handsome lah situ. Betul. Salut Zaz. Salut macam itu je lah. Zaz tak ada buat apa. Lepas tu semua orang macam Zaz. Okay, basically yang kita punya ni tak banyak detail on the case lah, banyak on warna. Macam just jangan risau kalau dia daripada sketch lah dan terus siap waktu ni mood sketch lah. Macam daripada sketch lah sampai habis.
gitulah, tak ada naik art, mampus lah. Tapi dah dah clean, tak payah nak ni sangat. Ya. Okay, tapi aku aku suka pada mata dia. Dia nampak tadi masa yang zoom in tu kan, aku nampak macam ada a few kau pakai, aku tak tahu kau pakai layer apa sebab kereta aku tak biasa lagi. Tapi ada satu tu macam dia baca terus buat dia nampak daripada warna biru terus direct apa, dia macam ada transition yang ke warna warna kuning tu kan. Buat tu dia macam nampak masa cantik gila. Ah, faham, faham. Yang tu pakai color dot je. Oh, ya. Yeah. Banyak sangat. Dia macam less is more. Dia rasa letak buat another layer untuk layer luminosity. Ah, macam tu lah. Tapi jangan jangan banyak sangat. Kau tak ada slightly je. Yeah. Ah, slightly je. Ooh. Yang itu. Eh, babe, kau ada letak sparkle brush ke kat belakang? Ah? Sparkle. Maksudnya? Ya. Tak tahu pada skrin aku ke ataupun memang dia gelap sangat sebab aku tak nampak. Aku nampak macam kau ada letak sparkle kat belakang. Ah, ada sparkle yang macam kalau kita kat tempat you know, macam kalau kita lepas tu dalam kereta kan, dalam kereta kan macam ada abu-abu kan. Sparkle kan. Yes. Tak kemar bilik. Ya, itulah akan mood tu. Untuk tak bagi dia kosong sangat lah ni. Ya, yeah, basically. Apa susah kita tipin brush je. Work smart, work smart. Ya, yeah, gitu. So, jom kita tengok semua orang punya. Oh my god. Rudy punya baju tu. Aku tak ada idea sebenarnya. Aku just cakap okay, macam mana baju Rudy, tapi macam tapi baju tu untuk saya kat kanan okey lah kan. Lepas tu macam mana aku nak buat adult size. Lepas tu macam tambah-tambah gitu je lah. Lepas tu tiba-tiba je aku bila dah nak inki tu, eh kenapa dia sadar. Dah siap baru macam kenapa dia buat sangat ni. Ya macam tak apalah, dia dah jahat kan. Dia pergi training dengan orang. Oh, betul. Kalau tak, kenapa ni? Kau tadi keping sangat kan. Macam mana nak lawan? Macam mana nak jadi dia jahat macam tu? Ya, benar. Walaupun dengan kuasa dia, kuasa tak perlu pun dia jahat. Tak perlu pun dia nak jadi sadur macam. Oh, wait. Tapi, okay, bila tengok semua orang punya macam. Betulah. Get back white hot. Yes, get back white hot. Tapi tu lah, but kalau tengok dengan dengan bandingan korang, macam Iva cakap tadi lah, kata lighting main ke peranan, tengok aku pun nampak macam baik gila. Tak apa, tak apa. Dia last weapon. Salah pakai. Tapi biarlah. Alah, tak apa. Yang penting kau enjoy buat, lepas tu kita belajar. Aku tak sesuai lah kot luki orang jahat yang kena luki orang baik lepas ni. Aku tak sesuai lah, aku tak hot. Sebab belum aku tak lagi, belum lagi. Menduit. Eh, benda boleh jadi ini kot. Aku tak boleh jadi bad kot. Bad at being bad. So, okay. Siap. Yeay, semua tanya siap. Finally. Jangan tanyalah tidur ke tak tidur ni. Daripada sahur tak tidur je. Oh ya. Tak puasa tidur lama sangat. Ya, aku dia lupa sign. Tak apa, nanti masa release nanti aku sign lah. Tak payah sign, orang dah tahu ni ke akhirnya. Alamak. Signnya. Tengok style pun dah tahu. Okay lah tu, Ain dah establish artis. Wah. Apa benda? Tak apa, kita macam yang semoga tak ada yang claim lah, cik. Jangan claim lah korang sendiri. Claim-claim sendiri je lah mampu. Okay, dengan itu tamatlah episod kita hari ni. Tahniah semua. Kalau korang penonton semua nak join, post korang punya lukisan dengan hashtag dengan hashtag Warriors Drawing Mashup, dan post di IG atau Facebook atau Twitter. Lepas tu nanti kita orang akan cari dan artwork yang paling kita orang suka, kita orang akan feature dekat dalam social media Azen Ali pada minggu hadapan. Satu lagi hashtag awal-awal lah. If bad boy hot.
Nanti kau nak tanya lah session bagi apa tengok eh. Kau saya akan cari. Buat kau scroll nanti. Hashtag ni, mana hashtag? Eh, serius, serius. Apa yang ada tak? Nanti yang bahkan jumpa orang ni. Biasakan dari satu. Nanti kan kedatangan Iba kat kisah korang, make sure keluar rumah. Yes. Siu, tak sabar nak tengok korang punya hasil pula apa ni. Dah lah korang banyak teori. Betul lah. Itu yang kita nanti kan. Oh, banyak nanti tu. Nanti kan. So dengan itu, jumpa korang minggu hadapan. Bye.